Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore tentunya Selamat berjumpa kembali bersama saya Agus Mauludin pada acara ya katakan begitu acara ngabuburit ngobrol-ngobrolin sosiologi ya, sebetulnya seperti konten sebelumnya bahwa dalam acara ini dalam program ini kita akan berbicara ngulon ngidul ya kemana-mana begitu ya tapi tetap dalam bahasan e, sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini, sambil menunggu sahabat CIC berbuka puasa, menunggu azan maghrib berkumandang, e, saya akan sedikit membahas terkait dengan moda transportasi yang memang ramai diperbincangkan baik itu di katakan forum-forum diskusi dan juga di media massa baik itu koran cetak ataupun digital seperti itu yaitu terkait dengan moda transportasi berbasiskan rel lebih tepatnya yaitu LRT nah, LRT ini yang dimaksud adalah LRT Jabodetabek begitu yang mana sebetulnya LRT ini sudah ada di Pulau Sumatera sana sebelum di Pulau Jawa di sini akan mulai beroperasi yang direncanakan ataupun ditargetkan pertengahan tahun depan di 2022 ya sekitar bulan September dalam rencananya. Nah, berbicara LRT Jabodetabek ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya aglomerasi apa itu? Tentu, berbicara aglomerasi itu membahas juga bagaimana ekonomi sektor ekonomi yang cukup tinggi di suatu wilayah, sehingga batas-batas administratif, katakan di situ ada kota, ada provinsi, begitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi sebagai sebuah administrasi katakan kewilayahan dan perkotaan begitu ini bisa dikatakan melebur menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Nah, berbicara moda ini pun LRT ini menjadi suatu moda yang saling terkait satu sama lain karena memang pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut ini cukup tinggi dan saling terkait. Dan informasi yang beberapa lalu ramai juga dikatakan terkait dengan mudik, begitu. Nah, untuk daerah Jabodetabek itu diperkenankan, dan bukan istilahnya mudik, walaupun mungkin ada yang asli di Bogor, dan lama tinggal di Bekasi, dari Bekasi akan pulang ke Bogor. Nah, itu diperkenankan karena memang dalam satu cakupan, satu wilayah aglomerasi begitu karena memang pergerakan ekonomi mobilitas penduduknya saling terkait satu sama lain dan termasuk mobilitas tinggi begitu juga. Nah terkait LRT yang tadi sudah disebutkan bahwa direncanakan di pertengahan tahun depan akan mulai beroperasi karena secara presentasi uh, ataupun persennya itu baru di kisaran 80 persenan ya untuk proyek ini begitu uh, dalam beberapa koridor-koridornya. Nah, ini terkait dengan bahasan yang pertama, terkait dengan LRT. Ini nah, yang kedua, menariknya adalah di dalam LRT ini ada yang disebut dengan TOD, gitu, transit oriented development. Nah, mungkin teman-teman bisa cek kembali ya, kalau saya tersilap begitu dalam mengucapkannya, yang mana bahwa transit oriented development ini merupakan sebuah, katakan, hunian yang dapat dimanfaatkan, yang menjadi fasilitas bagi para pengguna LRT ini. Artinya situ hunian berupa apartemen yang berada di transit antara apa namanya antara wilayah katakan ataupun dari LRT itu sendiri begitu. Dan ini kalau menurut perspektif dari pengguna memang dimudahkan juga ya karena keluar dari katakan hunian kita itu kita langsung bisa mengakses berbagai rute gitu perjalanan dan bisa juga mungkin tersambung dengan moda transportasi lainnya katakan KRL ataupun apa namanya? kereta listrik dan juga MRT yang sudah terbangun dan sebagainya. Dengan adanya TOD ini memang diintegrasikan dengan hunian ini memang cukup memiliki asas fungsi bagi pengguna tentu bagi pengembang ataupun dalam hal ini adalah tekan adik adik karya begitu yang memiliki apa namanya otoritas dalam mengelola ini tentu di apa namanya di diuntungkan karena memang dalam perencanaannya dengan adanya hunian yang terintegrasi dengan moda LRT ini diharapkan menjadi pelecut ataupun apa namanya pelanggan pertama ya katakan untuk moda ini, karena memang akses yang utama, tentu dalam hunian konsepnya TOD ini memang berada di, katakan, di transitnya. Arti ini keluar, kita langsung bisa mengakses ke fasilitas moda transportasi ini, dan ini yang menjadi pemicu awal. Begitu sebagai pendapatan, katakan, untuk perusahaan yang memang mengembangkan moda ini. Nah, yang ketiga memang menarik ketika berbicara alat ataupun moda transportasi di perkotaan karena memang yang berbasiskan rel ini cukup eh, idola dan cukup efektif efisien begitu terkait dengan eh, waktu dan juga eh, apa namanya kompetitif begitu ya dengan moda lain seperti moda bus katakan ataupun mobil khususnya pada titik tertentu berbagai moda ini utamanya yang berbasis rel ini bisa merelai permasalahan perkotaan yang selalu anjelimet terkait dengan kemacetan begitu dan tentu secara apa namanya wawasan keberlanjutan keberlangsungan ataupun ekosistem kota yang baik begitu karena memang minim polusi dan sebagainya ini memang perlu ditingkatkan untuk moda yang berbasis kanreal. Ya, secara cepat singkat pada kultum sosiologi di kesempatan ngabuburit kali ini saya ucapkan sekian, semoga ada kemanfaatannya bagi sahabat saya yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan rangkaian ibadah lainnya. Semoga semuanya lancar dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.